5 bahan yang dapat memutihkan kulit wajah Anda secara alami dan aman. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat semua. Berjumpa lagi dengan channel Dios Project. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Kali ini kita akan berbagi tips kecantikan, yaitu 5 bahan yang dapat memutihkan kulit wajah Anda secara alami. Yang pertama, beras. Beras ini memiliki kandungan asam ferulik dan alantoin yang dapat melindungi dan mencerahkan kulit wajah. Teman-teman dapat mengolahnya caranya sebagai berikut, campurkan tepung beras dengan air hangat dan perasan jeruk nipis. Oleskan secara merata seperti menggunakan lulur ke seluruh tubuh setelah mandi. Diamkan beberapa saat, lalu bilas dengan air hangat hingga bersih. Atau Anda juga bisa memakai air bekas cucian beras untuk kulit Anda. Yang kedua, minyak zaitun. Minyak zaitun ini memiliki kandungan vitamin E, D, A, dan K yang bermanfaat mencerahkan kulit wajah dengan cepat. Berikut ini cara membuat masker dari minyak zaitun, yaitu campurkan 1 butir telur dan 1 sendok makan minyak zaitun. Aduk merata dan olehkan ke wajah Anda. Anda bisa lakukan pijatan kecil dan diamkan selama 15-20 menit. Selanjutnya, bilas dengan air bersih. Yang ketiga, bengkoang. Teman-teman perlu mengetahui bahwa bengkoang ini dapat memutihkan kulit wajah. Berikut ini cara mengolahnya, parut dan peras-peras bengkoang untuk mendapatkan sarinya. Gunakan sebagai lulur saat mandi. Diamkan selama 10-15 menit agar nutrisi terserap langsung ke kulit yang kusam. Bilas dengan air hangat untuk hasil yang maksimal. Yang keempat, madu. Madu mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan dan kecantikan. Madu mengandung antioksidan tinggi yang bermanfaat untuk mengencangkan kulit dan membuat wajah awet muda. Cara mengolah masker madu yaitu campurkan 1 sendok makan madu dan 1 butir telur, lalu aduk hingga rata. Oleskan ke seluruh wajah dan tunggu selama 10 menit. Setelah itu, cuci bersih dengan air. Yang kelima, pepaya. Teman-teman perlu mengetahui bahwa pepaya dapat membantu dan mencerahkan serta menghilangkan flek hitam pada wajah. Pepaya juga mampu mengatasi kerusakan kulit yang diakibatkan paparan sinar matahari langsung. Teman-teman bisa haluskan pepaya secukupnya dan oleskan ke seluruh wajah. Tunggu selama 15 menit dan bilas dengan air bersih. Lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil maksimal. Itulah tadi teman-teman 5 bahan yang dapat memutihkan kulit wajah Anda secara alami dan aman. Pastikan kawan-kawan merawat kulit wajah secara rutin dan tekun untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selamat mencoba, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan tunggu tips-tips dari kita lainnya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. MWatch.